Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه وعلى كل من سار على نهجي الى يوم الدين اما بعد جماعه sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita mendapatkan banyak karunia, kemudahan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan amal kebaikan, memanfaatkan dan menggunakan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi penambah timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi sarana atau sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat-Nya kepada kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita, serta kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama dengan mereka semuanya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama, temanya tentang fikih kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kepada kita gambaran bagaimana Islam memandang masalah kesehatan, bagaimana menyikapi orang yang sakit, bagaimana ketika orang menghadapi sakit itu bagaimana sikap yang seharusnya, serta di antara sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita untuk mencari kesembuhan, ada obat-obatan, ada makanan, ada gaya hidup dan seterusnya, bagaimana kita bisa melakukan semuanya itu demi menjaga kesehatan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian yang sebagai mukaddimah atau sebagai pengantar dari kajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa segala hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Islam, hukum terkait apapun itu tidak terlepas dari hukum yang lainnya. Jadi kalau kita bicara tentang masalah kesehatan begitu, itu tidaklah kemudian aturan-aturan yang ada terkait dengan kesehatan itu berdiri sendiri. Karena sifatnya hukum Islam atau syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu memiliki keterkaitan-keterkaitan dengan hukum-hukum yang lainnya, terkait dengan sistem-sistem yang lainnya. Contohnya begini. Masalah kesehatan itu ternyata ada hubungannya dengan masalah gaya hidup. Gaya hidup itu terkait dengan pola makan halal dan haram. Pola hidup terkait bagaimana seseorang itu mengatur waktu antara kapan dia makan, kapan dia ibadah, sejauh mana dia beribadah, kapan dia beraktivitas, kapan dia selayaknya tidur dan seterusnya. Ternyata kesehatan juga tidak lepas misalnya terkait dengan persoalan ibadah. Ibadah sholat yang berkualitas akan berpengaruh terhadap kesehatan. Ibadah yang baik di tengah malam hari atau di sepertiga malam terakhir ternyata juga memiliki efek kesehatan. Beberapa penelitian membuktikan hal itu. Puasa ternyata di antara hikmahnya juga ada hubungannya dengan kesehatan.
gaya hidup yang berlebihan, mengkonsumsi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, padahal ketika Allah menjelaskan tentang halal dan haram, tidak jelaskan tentang persoalan kesehatan. Tapi ternyata bersamaan dengan perkembangan teknologi, perkembangan pengetahuan dan seterusnya, setiap yang Allah subhanahu wa ta'ala larang itu ternyata ada maslahatnya bagi manusia. Dan kenapa itu dilarang? Karena di balik itu ada mafsadat apabila orang menerjang larangannya. Nah, inilah yang perlu menjadi pemahaman kita, bahwa fikih kesehatan atau aturan-aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, atau gaya hidup yang Rasulullah SAW contohkan, yang kemudian ada hubungannya dengan masalah kesehatan, itu tidaklah kemudian berdiri sendiri bahwa ini persoalan kesehatan yang tidak terkait dengan persoalan yang lainnya. Bahwa seperti kalau saya ibaratkan, bahwa hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu ibaratnya seperti satu sistem. Kalau kita misalnya punya kendaraan, satu saja masalah pada salah satu bagian dari mesin kendaraan itu akan berpengaruh terhadap mesin-mesin yang lainnya, akan berpengaruh terhadap kualitas kendaraan itu ketika di jalanan dan seterusnya. Apabila kendaraan itu rusak atau kemudian dia itu macet atau tidak berfungsi lagi, pasti masalahnya tidak hanya pada satu masalah saja. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita bermasalah, ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dengan fisik kita, ada masalah dengan kesehatan kita, ada masalah dengan keilmuan kita dan seterusnya, pasti semua masalah itu saling akan memberikan efek pada persoalan yang lainnya. Itu yang perlu kita fahami, bahwa aturan dalam agama ini tidaklah berdiri sendiri. Ketika kita membahas fikih kesehatan, maka kita akan masuk pada persoalan-persoalan yang lain. Ada hubungannya dengan persoalan akidah, ada berhubungan dengan masalah ibadah, ada hubungannya dengan masalah muamalah, interaksi seorang dengan orang lain, ada hubungannya dengan pola makan dan minum, ada hubungannya dengan masalah bagaimana seseorang mengatur gaya hidup dan seterusnya. Nah, kerangka ini, jemaah sekalian berkat Allah subhanahu wa ta'ala, persoalan kesehatan, sehat dan sakit, itu adalah satu sunnatullah yang ada pada diri manusia, yang ada di alam semesta ini. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi sami'il alimi minasyaitanir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam ayat ini, ini ada bingkai akidahnya, ada bingkai bagaimana kita merespon itu. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, semua manusia yang hidup di alam semesta ini, dari semenjak Nabi Adam sampai manusia yang terakhir nanti, itu tidak akan lepas dari sunnatullah. Di antara ketetapannya itu Allah sebutkan dalam surah ini, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, niscaya kami akan mencoba kalian. Jadi bala atau ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di alam semesta ini kepada diri kita, itu ada bagian dari sunnatullah yang mesti terjadi. Cuman cobaannya itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Allah menegaskan di antara cobaannya itu adalah وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, rasa takut, waljuu, dan lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Kekurangan itu bisa jadi dia memang dari awal sudah kekurangan sampai bahkan tidak mencukupi hartanya, atau dia yang semula memiliki harta yang banyak kemudian berkurang, bahkan sampai semua harta yang dimiliki itu hilang dan seterusnya. Wal anfus,
dan jiwa atau diri pada diri manusia itu. Dan di antara kekurangan yang ada pada diri manusia, bisa jadi orang itu meninggal dunia, bisa jadi salah satu fisiknya itu Allah subhanahu wa ta'ala ambil, bisa juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan cobaan berupa penyakit. Jadi ini adalah rangkaian dari cobaan-cobaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat manusia. Maka kurangnya kesehatan seseorang, seseorang dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit, itu adalah bagian dari dinamika kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan di alam semesta ini. Tetapi yang terpenting adalah ketika ada hal semacam ini, bagaimana menyikapinya. Maka Allah di akhir menyebutkan wabashshiril sabirin, berikanlah kabar kepada orang yang bersabar. Apa itu kriteria yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang bersabar itu adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika dia itu mendapatkan musibah, dia mengatakan ini bukan hanya sekedar ungkapan yang ada di lisan, tetapi kemudian tidak sampai pada hati. Jadi ketika dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika dia mengatakan bahwa sesungguhnya kita ini milik Allah dan kepadanya kembali, maka semua fisik kita, semua yang kita miliki itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hak Allah subhanahu wa ta'ala atau Allah subhanahu wa ta'ala juga kuasa untuk mengambilnya. Nah, sikap inilah yang selayaknya menjadi basis dasar ketika kita melihat fikih kesehatan itu. Jadi harus kita memiliki basis akidah juga. Jadi begini, kalau kita ingin gambarkan, saya ingin memberikan ruang lingkup ya dari pembahasan kita. Jadi kita membahasnya sebenarnya adalah fikih kesehatan. Artinya orang itu ingin sehat. Bagaimana penjabaran hal ini agar kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah kita juga harus melihatnya dari sisi akidah. Kemudian dari sisi yang berhubungan dengan fikihnya. Jadi masalah kesehatan itu, masalah kesehatan ini perlu kita lihat bahwa dari sisi akidahnya, bahwa semua yang terjadi dengan diri kita, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, itu adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian dari akidahnya. Itu dari sisi keyakinan bahwa semua yang terjadi di langit, di bumi, apapun yang terjadi dengan diri kita, itu adalah tidak lepas dari kehendak dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, apapun yang terjadi, situasi yang kita lalui, kapan orang itu sakit, kapan orang itu sembuh, dan bagaimana dia berupaya untuk sembuh, ini ada hubungannya dengan konsep takdir. Kenapa kita masuk kepada wilayah itu? Karena nanti kita akan masuk pada bab tentang pembahasan perlukah seseorang itu berobat. Kan mungkin saja dia akan berargumentasi, ya kalau Allah ingin sembuh, ya sudah sembuh. Kalau Allah ingin tidak sembuh, ya tidak sembuh. Nah, apakah cara pandang yang semacam itu sesuai dengan konsep pemahaman tentang iman kita pada takdir Allah subhanahu wa ta'ala? Karena kasusnya sering ada, ketika orang itu ditimpa sakit, itu adalah karena putus asa. Ketika terjadi keputusasaan, kemudian dia menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau orang yang lain, ketika dia mendapatkan musibah, kemudian dia menerima bahwa ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama titik akhirnya, misalnya, kedua-duanya nanti akan sembuh, ini akan sembuh. Atau ini tidak sembuh, ini tidak sembuh. Tetapi penilaiannya itu berbeda.
Karena Allah menegaskan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh." Siapa yang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ridha dari Allah, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kemudian dia murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah kesehatan tidak lepas dari konteks takdir. Dalam menyikapi takdir itu ada orang yang bersabar, berarti dia ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang kemudian dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok saya sih, kenapa bukan dia? Kok kemudian sakit ini ditimpakan? Kok bukan yang lainnya dan seterusnya? Atau kenapa mesti terjadi dengan saya dan seterusnya? Nah, amarah semacam ini seringkali terjadi pada orang yang ada masalah pada kesehatan, maka kemudian kita juga perlu membahasnya dari sisi sudut pandang ini. Nah, keyakinan kalau dari sudut pandang kesehatan juga melalui beberapa kajian misalnya, kalau referensi buku yang bisa kita baca, bahwa keyakinan seseorang terhadap takdir itu akan memberikan ketenangan, dan ketenangan secara psikologis itu akan memberikan dampak yang cukup kuat, positif terhadap penyembuhan pada diri seseorang. Jadi inilah yang kemudian menjadi basis kita untuk sebelum masuk pada persoalan-persoalan fikih secara teknis tentang masalah kesehatan. Nah, kemudian di sini nih ada namanya mengambil sebab. Sebab akibat. Jadi begini, ada pertanyaan yang sering muncul. Dan di sini pula nanti berhubungan dengan tawakal. Apakah yang dimaksud dengan orang yang bertawakal itu adalah orang yang cukup berpangku tangan? Ya kalau sembuh nanti sembuh, kalau enggak sembuh ya sudah. Begini, kalau Allah menginginkan saya sembuh juga akan sembuh, kalau Allah tidak menginginkan sembuh juga tidak akan sembuh. Atau orang mengatakan, kalau Allah mentakdirkan kaya akan kaya, kalau tidak mentakdirkan kaya tidak akan mentakdirkan kaya. Nah, perlu difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan di alam semesta ini berdasarkan kebijaksanaannya dan keadilannya. Ini sering. Jadi Allah Subhanahu wa taala adil dan bijaksana dalam menetapkan sesuatu yang terjadi di alam semesta ini. Ini satu kerangka yang penting di menjadi cara kita melihat masalah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan semua orang yang ada di dunia ini beriman? Apakah Allah enggak bisa? Bisa. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjadikan semua orang yang di muka bumi ini sehat? Bisa dan sangat-sangat bisa. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semua ketetapan itu, ada orang yang sehat, ada orang yang sakit, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cerdas dan ada yang sedang dan seterusnya, itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku di alam semesta ini, semuanya itu ada kebijaksanaan. Nah, termasuk adalah ketika Allah menetapkan sesuatu di alam semesta ini, Allah juga menetapkan hukum sebab akibat. Sebab akibat. Maka kalau kita sakit kemudian kita datang ke dokter, itu kita ke dokter itu minta disembuhkan atau minta sebab kesembuhan? Mencari sebab kesembuhan, nah gitu misalnya. Nah, beda kan? Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat, ya kan? Adapun makanan yang kita konsumsi itu adalah sebab yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di muka bumi ini sebagai sarana untuk sehat. Tetapi kesehatan itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Maka doanya Allahumma antas syafi la syifa illa syifa'uk.
Ya Allah, Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang asy-syafi, pemberi kesehatan, pemberi kesembuhan lah mungkin. La syifa la syifa'uk, dan tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang Engkau berikan. Maka inilah perlunya kita ketika kita akan datang kepada dokter, atau kita akan mengkonsumsi obat, atau bahkan seorang dokter sendiri ketika dia akan meresepkan satu obat kepada pasien, maka apa yang ada di dalam keyakinan dia? Apakah kesehatan itu adalah, atau kesembuhan itu berdasarkan tanda tangan saya atau resep yang saya berikan, ataukah dari Allah? Nah, ini penting. Karena ini masuk wilayah akidah. Jadi kalau sampai orang, seorang dokter sombong merasa bahwa saya yang menyembuhkan, maka ini bisa merusak akidah seseorang. Atau kemudian seorang pasien datang kepada dokter, ini dokter yang menyembuhkan saya, maka dia juga masalah. Nah, maka cara pandang kita adalah datang ke dokter adalah sebab. Begitu juga seorang dokter ketika dia meresepkan obat, ketika dia memilihkan obat tertentu, maka dia sedang berusaha mencari kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu yang dilakukan, jangan sampai kemudian menyebabkan akidahnya bermasalah. Maka inilah sebabnya kalau kita perhatikan, kenapa sebagian orang itu sombong? Karena dia tidak melihat bahwa apa yang dia lakukan itu hanya sebatas sebab. Misalnya orang kaya, kenapa dia sombong? Karena dia merasa bahwa harta itu adalah berasal dari dirinya sendiri, usahanya sendiri, dan seterusnya. Padahal semuanya itu hanya sebab, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan. Kenapa seorang dokter itu ada dokter yang angku, dokter yang sombong gitu misalnya, tapi ada juga dokter yang baik? Karena di antara masalahnya adalah saya seakan-akan dia merasa, atau ada di balik pikiran di bawah sadarnya, bahwa dia yang berikan kesembuhan, atau obat itu adalah dia yang menjadikan sebab, atau dia yang seakan-akan memberikan kesembuhan kepada pasien tersebut. Seakan-akan kesembuhan orang tersebut tergantung kepada saya, begitu. Nah, ini akan menjadikan seorang itu bisa sombong, seakan-akan dia menjadikan tempat bergantungnya orang yang sakit itu. Ini persoalan. Kemudian berikutnya adalah tidak ada pertentangan antara tawakal dengan mencari sebab akibat. Jadi orang yang bertawakal itu bukanlah orang yang berpangku tangan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah." Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah punya tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah ketika kamu sudah tekad, kerjakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang pakai baju besi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membawa pedang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya ada orang yang sakit, juga mendoakan. Mendoakan kesembuhan. Dan doa itu bagian dari sebab datangnya kesembuhan. Jadi kalau kita perhatikan dari hidup Rasulullah SAW, seandainya Rasulullah SAW itu menjadikan tawakal itu adalah tidak berusaha, cukuplah beliau kemudian duduk di Masjidil Haram, tidak perlu kemudian mengajak datang kepada orang-orang kafir Quraisy untuk beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga harus dilempari dengan batu, sehingga kemudian dilempar dengan kotoran unta, atau bahkan diusir hingga hijrah ke Madinah. Seandainya tawakal itu cukup dengan sekedar kita duduk menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, kita menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi pertolongan Allah sana itu perlu dijemput, dan itulah menjemputnya itu dengan usaha. Baik itu berhubungan dengan makanan, baik itu berhubungan dengan kesehatan, baik itu berhubungan dengan ilmu, baik itu berhubungan dengan harta, dan seterusnya. Maka tawakal dalam konteks kesehatan berarti kita harus berusaha sesuai dengan prosedur sebab akibat yang ada di dunia ini.
Jadi yang dimaksud dengan tawakal adalah bahwa kita mengikuti prosedur yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mencapai sesuatu, yaitu sebab akibat sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau kemudian cara yang kita pakai itu tidak sesuai dengan hukum sebab akibat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maksudnya apa? Tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya, maka berarti kita melanggar. Contohnya apa? Orang pengen sehat, datangnya ke paranormal. Apa yang disuruh paranormal? Mandi 7 sumur, 7 gunung tengah malam dengan 7 bunga 7 rupa. Misalnya begitu. Apa hubungannya antara kesehatan dengan mandi 7 sumur? Tengah malam dengan 7 bunga, dengan 7 bunga 7 warna, nah gitu misalnya. Kan gak ada hubungannya sama sekali. Gak ada hubungannya. Baik hubungan secara melalui penilaian syariatnya atau melalui penilaian akalnya. Maka sebab ini, sebab mencari sebab yang berhubungan dengan kesehatan itu, atau sebab akibat, kalau kemudian kita sebutkan di sini sebab, ya kita tarik ke sini, itu ada 2. Yang pertama adalah sebab yang sifatnya syariah, ya ini berdasarkan ada ayat atau hadis. Jadi kalau kita mencari kesehatan atau sebab-sebab untuk kesehatan, ini dalam konteks tawakal kita mencari kesehatan, maka kita harus ikut prosedurnya atau ikut sebab akibatnya. Nah, sebab akibat dalam mencari kesehatan agar tubuh kita itu sehat, tubuh kita ini kalau orang sehat agar tetap sehat, kalau dia sakit bisa sehat, itu ada 2. Yang pertama adalah sebab berdasarkan syariat, yang kedua sebab berdasarkan kauniyah. Kauniyah itu apa? Jemaah sekalian, yang dimaksud dengan kauniyah itu adalah yang bisa diterima akal, logika. Jadi kalau kita itu misalnya habis bekerja, badan kita ini terasa kering karena berpeluh, kemudian rasanya adalah apa? Berdebu, kemudian kotor dan seterusnya, maka sebabnya yang masuk logika adalah mandi. Maka kemudian dengan mandi orang jadi bugar, itu namanya kauniyah. Enggak ada dalil syar'inya. Nah, gitu. Kalau Anda habis bekerja maka mandilah gitu. Itu enggak ada dalilnya. Tetapi kalau ada orang bekerja pengin supaya fisiknya bugar lagi, atau habis tidur kemudian supaya bugar lagi, maka mandilah, itu sebab yang kedua. Maka kita melihat sebab-sebab agar kita sehat, jadi maksudnya kesehatan kita terjaga, atau kalau kita sakit kemudian kita menjadi sehat, maka ada 2 sudut sebab ini yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah sebab-sebab yang sifatnya syariat, kemudian yang kedua sifat-sifat sebab-sebab yang sifatnya adalah kauni. Nah, kalau yang sifatnya syariah itu adalah basisnya berdasarkan dengan ayat dan hadis. Contohnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca di pagi dan sore hari, Bismillahirrahmanirrahim, Shayun fil ardi walafis sama wa huwas sami'ul alim, 3 kali, maka tidak akan dibahayakan oleh sesuatu. Artinya tidak akan tertimpa suatu bahaya apapun. Jadi ini sifatnya umum. Tidak akan tertimpa bahaya suatu apapun. Nah, sifatnya umum. Maka di antara bahaya yang mengancam seseorang itu adalah apa? Penyakit, virus, dan sejenisnya.
Misalnya kita seringkali kalau kita mendengarkan misalnya zikir pagi dan petang, kita membaca kul huwallahu ahad, kemudian tiga kul itu dengan kul a'udzu birabbil falaq. Coba perhatikan, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kata min syarri, berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min syarri, dari keburukan, ma, apapun, khalaq yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi kalau kita bertanya, apa biasanya seringkali ayat ini atau dibaca ayat-ayat ruqyah itu adalah melindungi diri dari gangguan jin dan setan, ya kan? Tapi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada ayat ini, keumuman ayat itu, ma khalaq, semua yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Jadi semua makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganggu, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma khalaq itu bukan hanya jin saja, termasuk adalah virus, termasuk adalah bakteri, termasuk adalah jin, termasuk adalah manusia yang memang wujudnya bisa kita lihat. Kenapa? Keumuman yang kita baca itu adalah min syarri ma khalaq, dari keburukan atau dari kejahatan dan makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Dan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala itu bermacam-macam, yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita itu bukan hanya jin saja. Nah, maka kenapa kita misalnya itu adalah merutinkan ini, kita kan gak tahu sebenarnya apa hubungannya secara logika. Kalau kita menggunakan perspektif sebab akibat secara akal empiris, maka kita tidak bisa menemukan korelasi antara bacaan surah Al-Falaq dengan kesehatan. Kita tidak akan menemukan sampai saat ini lah begitu misalnya, apa sih sebenarnya pertemuannya secara mungkin bisa dihitung dengan matematika atau dibuktikan secara biologi, antara yang orang yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai' dengan orang yang kemudian dari madarat penyakit dan seterusnya. Tapi kenapa kita mengamalkan itu? Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan syariat, pasti itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekedar dari imajinasi beliau, bukan kemudian beliau ngarang-ngarang dan seterusnya. Maka kebenarannya adalah mutlak. Jadi kebenaran wahyu itu sifatnya mutlak, berbeda dengan kebenaran yang sifatnya kauni, alam semesta, yang itu bisa jadi nisbi. Penelitian hari ini bisa jadi nanti berkembangan dengan teknologi kemajuan bisa dibantah, bahwa ilmu yang dulu diyakini itu bisa digeser menjadi satu kesalahan. Tapi kalau informasi yang berdasarkan sifatnya adalah syariah, ayat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu sifatnya mutlak, benar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang lebih tahu. Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu tentang kita. Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah lebih tahu tentang alam semesta ini. Maka dalam proses kesehatan, kita lihat apakah cara yang kita gunakan ini melalui jalur yang syariah ini, atau melalui jenis syariah ini, tariqah syariah, cara yang sifatnya melalui bahasa syariah, ataukah menggunakan metode kauniyah. Enggak, misalnya, atau kemudian kita membuat jalan ketiga, jalan tengah gitu misalnya. Maka bagaimana dengan dukun, bagaimana dengan sihir, bagaimana dengan paranormal? Secara syariah enggak ada, secara kauniyah juga enggak bisa diterima. Nah, maka kalau kemudian ada orang, orang sakit ini coba makan kodok, atau coba makan ular, atau apa, cacing, atau apa lagi, makan binatang-binatang yang bahkan ada yang misalnya makan daging babi dan seterusnya, tujuannya apa? Agar dia sehat. Pertanyaannya adalah, apakah ini, itu kan pasti kalau makan-makan begitu, pasti sudut pandangnya adalah kauni. Secara syar'i itu tidak boleh. Tapi secara kauni, apakah kemudian ada hubungannya ataukah tidak? Ataukah hanya mitos
si A bilang begini, si B bilang begini, kemudian kita turuti. Nah, maka bagi seorang muslim itu, maka sebenarnya seorang muslim itu sangat-sangat logik dalam berinteraksi dengan alam semesta, berinteraksi dengan kehidupannya. Kalau dia tidak ada dalilnya secara syar'i, tidak ada penjelasannya secara syariat, baik umum maupun khusus, maka kemudian dia menggunakan logikanya pendekatan sebab akibat yang bisa dicerna oleh akal. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem. Ini bisa kita terapkan, menjadi problem itu kalau orang kemudian konsep ini enggak ada. Jadi kenapa datang kepada orang pintar? Oh, dia orang pintar kan. Ingin supaya sembuh. Contohnya, dia datang kepada orang, kenapa? Ingin jodohnya sudah datang. Apa hubungannya antara jodoh dengan paranormal? Nah, kalau kemudian jodoh disebutkan dalam ayat Al-Qur'an gitu misalnya atau hadis, kita doa kepada Allah di sepertiga malam terakhir, siapa yang minta akan dikabulkan, ya minta sama Allah. Karena apa? Sebabnya ada sebab syar'iyyah. Begitu juga berhubungan dengan kesehatan. Misalnya ruqyah syar'iyyah. Ketika ada orang, pertanyaan, adakah orang jin membuat orang sakit? Pertanyaan kan begitu. Bisakah jin membuat orang sakit? Maksudnya ada sebagai sebab. Dan itu dalam banyak riwayat disebutkan, riwayat yang sahih, bahwa itu bisa dan menyebabkan seorang menjadi sakit dan pengaruh. Dan apakah ruqyah kemudian bisa menjadi sebab orang bisa sembuh? Dan itu dalam banyak riwayat, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah meruqyah dengan Al-Fatihah dan seterusnya, dan riwayat-riwayat yang lain. Maka berarti inilah bisa menjadi basis dasar bahwa ruqyah itu salah satu pendekatan kesehatan, tapi menggunakan pendekatan syar'iyahnya. Secara kauniyah butuh penelitian dan seterusnya. Adapun yang berhubungan dengan lain, misalnya kenapa dia ketika sakit kemudian minum minuman tertentu begitu, maka ini pendekatannya pendekatan kauniyah. Nah, berikutnya kita masuk pada hal-hal yang berhubungan dengan fikih kesehatan. Ini ada sisi pencegahan, ada sisi pengobatan. Nah, fikih ini basisnya sebenarnya termasuk dalam menjaga jiwa. Jadi para ulama, namanya maqasidus syariah. Jadi gini, ada pencegahan, ada pengobatan ya. Kita fikihnya kita akan membahas dari sisi pencegahan, bagaimana dari sisi nanti teknis-teknis fikihnya begitu. Misalnya kalau dia ada orang sakit, dia berobat dengan barang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, nah itu kita masuknya dari sisi apa? Supaya sistematikanya kita terbayang. Nah, basisnya begini. Jadi semua hukum yang Allah SWT tetapkan itu pasti kan ada tujuannya, ada goalnya. Ibaratnya begini, kalau ada lampu kita berjalan, lampu lalu lintas ya kan, ada hijau, ada merah, ada kuning. Ketika merah kenapa kita berhenti, kenapa ketika hijau kita berjalan, ya aturannya begitu. Misalnya kalau kita tanya, kenapa Anda gak boleh konsumsi khamer, kenapa Anda tidak boleh misalnya makan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dimakruhkan gitu misalnya, atau dianjurkan misalnya dalam gaya hidup Nabi untuk segera tidur setelah isya, bukan nonton bola gitu, tapi makruhkan ngobrol setelah isya, tapi makruh tidur setelah maghrib, jadi sebelum isya. Itu suatu yang termasuk bagian dari lifestyle begitu misalnya. Semuanya ini ada tujuannya, goal yang ingin diwujudkan, maslahat yang ingin dicapai, nah itu, manfaat yang ingin dicapai. Dari semua ketetapan-ketetapan syariah atau hukum yang ada dalam agama ini, para ulama menamakan ada 5 tujuan, maslahat yang ingin diwujudkan. Itu yang sering kita kenal dengan istilah maqasidus syariah. Menjaga agama, menjaga jiwa,
menjaga akal, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga kehormatan, kemudian menjaga harta. Contohnya kenapa kita enggak boleh berfoya-foya? Karena Allah ingin harta kita terjaga. Kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi khamer? Ternyata kalau kita lihat, di antaranya manfaatnya juga menjaga akal, tapi juga ada manfaatnya juga menjaga jiwa. Ternyata ada hubungannya begini, di satu sisi. Kenapa? Karena kalau orang minum khamer, apalagi minum khamer oplosan, betapa banyak orang yang nyawanya melayang gara-gara minum khamer. Itu juga cukup banyak, overdosis dan seterusnya. Maka terkait dengan kesehatan itu, orang yang sehat dia dapat berpikir secara jernih, orang yang sehat dapat bekerja secara baik. Maka kalau kenapa kesehatan ini harus dijaga? Bagian adalah menjaga jiwa agar orang itu tetap hidup, kesehatannya utuh dan seterusnya. Nah, ini menjadi motivasi bagi kita. Apapun yang dapat menjaga jiwa itu bagian sesuatu yang diperintahkan. Apapun yang dapat mengancam jiwa itu dilarang. Apapun yang dapat menumbuhkan kemampuan akal, cara berpikir, fungsi akal dan seterusnya, itu sesuai maslahat, itu diperintahkan. Apapun yang dapat membahayakan akal, maka itu dilarang. Ada maslahat, ada mafsadah. Semua yang ada maslahatnya itu diperintahkan. Semua yang ada mafsadahnya itu dilarang. Ini kaidah-kaidah yang kita pakai. Nah, kemudian masalah pencegahan ya. Terkait dengan pencegahan, kita bisa mulai dari membahas ini dari gaya hidup yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, silakan. Pertama menjaga agama dulu. Jadi gini, kenapa kita terkait masalah menjaga agama ya? Kenapa kita diperintahkan kayak begini? Apa yang kita lakukan saat ini? Belajar agama itu bagian dari menjaga agama agar pewarisan ilmu agama ini terus terjadi. Kita diperintahkan mengajak orang lain untuk ke masjid, untuk belajar agama. Itu bagian dari menjaga agama. Amar ma'ruf nahi munkar, menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa. Kenapa kita harus patuh lampu lalu lintas? Menjaga jiwa. Begitu. Kenapa? Kalau orang melakukan sesuatu yang membahayakan, bisa membahayakan nyawa. Dan itu dilarang. Meskipun tidak ada teks aturannya, jangan ngebut di jalan. Gitu. Jangan terobos lampu merah. Gak ada ayatnya dan gak ada hadisnya. Kalau kemudian ada orang mengatakan ada hadis riwayat siap muslim gitu misalnya, bahwa Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh menerobos lampu lalu lintas, gitu. Maka hadis itu sudah pasti palsu. Kenapa? Zaman Nabi gak ada lampu lalu lintas. Nah begitu. Tetapi apakah kemudian yang tidak ada hadisnya kemudian kita boleh-boleh saja begitu semuanya tanpa ada batasan-batasan? Tetap ada batasannya. Sesuatu yang membahayakan tidak diperkenankan. Kemudian menjaga akal, menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan itu contohnya adalah kenapa disyariatkan menikah, kenapa disyariatkan menutup aurat, kenapa disyariatkan misalnya masalah pergaulan laki-laki dan perempuan harus terjaga. Itu diantaranya tujuannya adalah menjaga kehormatan. Berikutnya menjaga harta. Dilarangnya transaksi-transaksi yang terlarang. Meskipun itu ada manfaatnya. Meskipun itu ridho sama ridho dan seterusnya. Nah itu namanya maqasidus syariah. Lima maslahat yang ingin diwujudkan oleh agama ini. Secara umum hukum-hukum dalam Islam itu mengkerucut pada lima hal itu. Maslahat yang ingin diwujudkan. Nah, kalau kita hubungkan dengan masalah kesehatan, dari sisi apa? Kenapa kita harus sehat? Gitu misalnya. Ketika orang lagi sakit, kenapa dia harus berupaya untuk sehat? Meskipun nanti para ulama ada perbedaan pendapat. Apakah orang yang sakit itu harus berobat ataukah tidak? Hukum berobat itu mubah atau wajib? Ya.
hukum berobat itu mubah atau wajib. Nah, ini terkait masalah itu. Nah, kenapa kita berobat? Agar kita sehat, dan sehat ini termasuk bagian dari menjaga jiwa kita. Karena dengan kesehatan, karena agama yang kita lakukan itu membutuhkan sarana eksekusi. Kita gak bisa bersolat berjamaah kalau kita gak sehat. Kita gak bisa hadir dalam majelis ilmu kalau kita gak sehat. Kita gak bisa haji kalau fisik kita gak kuat. Maka banyak syariat-syariat ini yang ditopang dengan kesehatan. Dan kita juga mendapatkan satu kaidah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fa wajib. Satu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka satu itu jadi wajib. Maka ada upaya orang untuk menjadi sehat agar dia bisa beribadah, maka bagian dari ibadah. Al amru bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu, perintah terhadap sarana sesuatu itu. Nah, kalau kita coba dari sisi pencegahan, kita bisa melihat dari hadis Nabi atau peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah pencegahan. Misalnya dari gaya hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama pola keseimbangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kul wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanlah, kul, washrab, wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilah, atau kama qala Rasulullah. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Fi ghairi sarafin wala makhilah. Dengan tidak berlebihan, tapi juga ada kesombongan begitu. Kalau keseimbangan itu la ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tapi juga enggak. Jadi kalau ada harta itu, misalnya kita megang harta, harta itu tidak dipegang genggam secara kencang, tapi juga enggak dilepaskan semuanya. Maka kalau kita lihat dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa seakan-akan beliau tidak pernah iftar. Tapi beliau juga iftar seakan-akan enggak pernah berpuasa. Maksudnya apa? Beliau itu jadi antara puasa dengan iftar itu terjadi keseimbangan, dan ketika ada hajat tertentu, maka beliau tidaklah memperberat diri untuk iftar. Tapi kalau tidak ada sesuatu, sebagaimana pernah terjadi, Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Kemudian bilang, tidak ada sesuatu. Kalau begitu saya puasa. Maka hadis ini kemudian menjadi dalil untuk puasa sunnah itu tidak perlu niat di malam hari. Jadi Rasulullah SAW itu ketika berpuasa, itu sudah menjadi bagian dari lifestyle beliau, tapi juga itu kemudian tidaklah secara berlebihan, sehingga seakan-akan sepanjang hidupnya itu berpuasa. Ada seorang sahabat, ada tiga orang sahabat suatu ketika mau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di Riyadhus Shalihin juga ada. Seingat saya itu adalah Abdullah bin Amr. Amr bin As dengan beberapa orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah enggak ada. Yang ada adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian bertanya, ini para sahabat ini bertanya kepada Rasulullah.
Kasusnya beda ini kalau Abdullah bin Amr. Tapi ini saat Abdullah bin Amr itu dia berpuasa. Berpuasa terus begitu, kemudian datang kepada Nabi, sama Nabi suruh untuk berpuasa paling tidak itu 1 bulan 3 hari. Kemudian dia bilang, "Saya masih kuat ya Rasulullah." Begitu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan saran, Senin dan Kamis. "Saya masih kuat ya Rasulullah." Kemudian dia minta untuk setiap hari berpuasa. Kalau begitu puasa Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dan tidak ada yang lebih baik dari itu. Maka kemudian Abdullah bin Amr itu menerima itu. Padahal dia masih kuat pada waktu masih muda. Tapi kemudian hal ini menjadi masalah ketika beliau sudah lanjut usia. Jadi untuk berpuasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, itu menjadi berat ketika sudah lanjut usia. Maka kemudian seandainya saja dulu waktu Rasulullah menawarkan, tawaran itu saya terima. Tapi saya di saat ini, di saat senja ini, saya enggak mau meninggalkan kebiasaan yang saya jaga di zaman Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sudah meninggal, kemudian kebiasaan itu saya tinggalkan. Maka dengan segala hal yang berat, dia tetap menjaga sehari puasa, sehari tidak. Walaupun itu diusia lanjut, dan itu berat, bagi dia mengaku itu berat. Nah, kasus yang lain yang saya sebutkan tadi, kalau Abdullah bin Amr itu kasusnya demikian. Kasus yang berbeda, suatu ketika ada 3 orang datang kepada Nabi, menanyakan tentang kebiasaan Nabi ketika di rumah. Lalu Aisyah menjelaskan Rasulullah itu begini-begini, ibadahnya begini, dan diantaranya, ya, kalau dalam satu riwayat Aisyah itu kan, radhiyallahu ta'ala anha, disebutkan Rasulullah itu ketika salat malam sampai, ya tawarram qadamah, sampai kakinya itu bengkak. Nah, kemudian ketika mendengarkan penjelasan Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kebiasaan Rasulullah di rumah, mereka itu kemudian mengatakan, "Aina nahnu min Rasulillah?" Kita ini tidak seberapa dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu sudah diampuni dosanya. Kemudian 3 orang ini ada yang berjanji, "Kalau begitu, saya akan berpuasa dan saya tidak akan pernah iftar." Kemudian orang yang kedua bilang, "Kalau begitu, saya akan mengisi malam saya dengan sholat dan tidak akan tidur." Kemudian yang ketiga, saya tidak akan menikah dengan wanita. Tabatul. Kemudian orang ini, ketika orang ini pergi, bergegas begitu, Rasulullah SAW datang, kemudian Aisyah cerita. Tadi orang datang itu ngomong begini-begini. Akhirnya Rasulullah SAW panggil ketiga orang itu dan mengatakan bahwa saya ini lebih bertakwa. Tapi saya ini berpuasa, asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Saya sholat malam dan saya juga tidur. Dan saya juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Jadi hadis itu gambarnya begitu. Jadi Rasulullah SAW ingin menggambarkan bagaimana pola keseimbangan. Maka Rasulullah SAW pernah mendapati seorang wanita itu ada tiang di masjid itu ada tali. Jadi ketika sholat malam, kemudian dia ngantuk kan supaya dia enggak jatuh, maka diikat badannya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, menegaskan bahwa tidak selayaknya sampai seperti itu. Karena Allah tidaklah kemudian bosan sampai kalian bosan. Jadi ini termasuk kita menjaga keseimbangan bagaimana kita beribadah, keseimbangan konsumsi, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhila. Makanlah, minumlah dengan tidak berlebihan dan tidak pula dengan kesombongan. Contohnya yang lain misalnya, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makruh untuk tidur sebelum isya dan makruh ngobrol setelah isya.
Ini kalau kita perhatikan bagaimana gaya hidup Rasulullah SAW atau pola keseharian Rasulullah SAW. Jadi beliau tidak tidur sebelum Isya dan menyegerakan tidur ketika setelah Isya. Artinya sebenarnya di antara menjaga kesehatan itu adalah menjaga masalah pola tidur. Dan ini sudah dibuktikan kalau kita baca dari artikel-artikel kesehatan tentang bagaimana menjaga keseimbangan antara aktivitas dengan tidur seseorang. Selayaknya sehabis sholat isya itu adalah menyegerakan tidur. Maka kalau kita perhatikan bahwa Rasulullah SAW itu qiyamul lailnya panjang, bacaannya panjang, itu adalah sesuatu yang memang kalau kita perhatikan beliau menyegerakan tidur dan menyegerakan bangun. Maka secara logika akan sulit bagi seseorang secara umum, ini tidak berlaku bagi orang-orang khusus gitu, misalnya orang yang memiliki ketahanan fisik tertentu, kita berlaku hukum secara umum. Bagaimana mungkin seseorang itu akan qiyamul lail dengan penuh khusyuk, bacaannya panjang di sepertiga malam terakhir sedangkan dia mulai tidur jam 1, jam 12 malam. Jadi itu adalah sesuatu yang hubungannya dengan kauni, itu berlaku pada semua orang secara umum. Karena berhubungan dengan fisik itu tidak melihat dia itu orang muslim atau tidak muslim. Kecuali memang orang-orang tertentu yang diberikan kekuatan fisik, daya tahan yang kuat, dia bisa misalnya bergadang tanpa pengaruh terhadap fisiknya. Tapi secara umum yang berlaku adalah ketika kita itu bergadang, maka efeknya juga adalah qiyamul lailnya juga akan terpengaruhi. Itu sesuatu yang keniscayaan yang terjadi. Maka kalau kita membaca sirahnya para ulama, membaca apa yang terjadi pada Rasulullah SAW, qiyamul lailnya, ayat yang dibaca panjang, kemudian qiyamul lailnya juga penuh khusyuk, konsentrasi, kita lihat juga kebiasaan yang lain, bahwa beliau menyegerakan tidur setelah isya. Kalau orang kemudian tidurnya adalah misalnya menonton bola sampai jam 1 atau jam 2, kemudian sepertiga malam terakhir misalnya jam 3 dibangun qiyamul lail, secara logika itu akan sulit kemungkinan. Kalau satu kali dua kali mungkin terjadi, tapi kalau secara berlangsung, orang yang baru tidur 1 jam itu bisa jadi ketika sholat dia mau baca, baru beberapa ayat dia baca, itu sudah ngantuk. Ini adalah logika-logika yang terjadi. Kemudian juga ada hadis, ini peristiwa pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf. Pada waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin melakukan kunjungan ke Damaskus, ke Syam. Baru di tengah perjalanan, baru sampai pertengahan perjalanan, datang berita dari Syam bahwa sedang terjadi musibah Ta'un. Ada Ta'un, wabah di Syam. Umar bin Khattab sedang di perjalanan, padahal ini sedang menuju ke wilayah itu. Ketika datang berita itu, beliau berhenti dan melakukan musyawarah dengan para sahabat yang bersama. Pertama, sahabat dari kalangan muhajirin diajak berkumpul. Bagaimana ini solusinya? Ternyata mereka deadlock. Mereka ada yang kelompok mengusulkan terus menuju Syam, ada sebagian lain mengatakan balik ke Madinah. Kemudian dikumpulkan lagi para pembesar sahabat dari kalangan Ansor. Terjadi juga deadlock. Sebagian mengajak terus ke Syam, sebagian terus pulang kembali ke Madinah.
Dari bersama dengan Muhajirin deadlock, bersama dengan Ansar juga deadlock. Akhirnya semua pembesar dari Muhajirin dan Ansar ini dikumpulkan dan kemudian keputusan diambil kembali ke Madinah. Nah, ketika Umar bin Khattab ini akan kembali ke Madinah, ada seorang sahabat yang kemudian protes. Afiraran min qadarillah. Apakah kamu lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu takut misalnya? Karena dalam pikirannya ya sudah, masalah meninggal, masalah sakit, masalah wabah itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya tujuan dan kita sudah di pertengahan perjalanan, ayo terus menuju Syam. Enggak usah mundur, begitu logika ini. Kita semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Umar itu memilih bersama dengan sahabat mengikuti keputusan bahwa kembali kepada ke Madinah, itu ada yang protes. Afiraran min qadarillah, apakah ini lari dari takdir Allah? Tapi kemudian Umar bin Khattab mengatakan, kita lari dari satu takdir menuju takdir yang lain. Maksudnya apa? Jadi kemudian diperjelas, seandainya ada seorang penggembala memiliki unta, kemudian di situ ada padang rumput yang subur dan di situ ada padang rumput yang kering kerontang. Kemudian dia memilih untuk meletakkan binatang ternaknya itu, menggembala binatang ternaknya itu karena takdir Allah, dan apabila dia taruh di ini juga karena takdir Allah. Maka ketika seseorang itu melakukan usaha agar tidak terjangkit penyakit, itu bagian dari berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang dilakukan oleh Umar untuk kembali ke Madinah, tidak melanjutkan perjalanan, itu bagian dari kecerdasan berinteraksi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah dalam memahami takdir. Maka kemudian setelah itu datanglah Abdurrahman bin Auf menyatakan, saya menemukan ada hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan masalah ini. Jadi Rasulullah SAW menegaskan, apabila Anda sedang berada di satu wilayah yang terjadi wabah, maka Anda jangan keluar ke tempat dari wilayah itu. Dan apabila Anda ada satu wilayah yang terkena wabah, maka Anda janganlah masuk ke dalam wilayah itu. Inilah yang kemudian kita kenal dalam fikih pencegahan. Jadi, kalau ada orang yang sakit, maka ada upaya untuk isolasi itu agar dia sembuh, kemudian baru kemudian dibawa kepada wilayah yang sehat. Ketika kita berada dalam wilayah yang terkena wabah, maka tidak pergi menuju wilayah yang tidak terkena wabah. Tapi kalau kemudian ada satu wilayah yang terkena wabah, maka kita tidak menuju wilayah itu. Maka kalau kemudian kita mendengar misalnya ada satu negara sedang terkena musibah flu, apa? Flu babi gitu misalnya. Atau flu apalah yang kemudian sedang mewabah di satu wilayah. Maka sedangkan kita sudah pesan tiket dan seterusnya menuju wilayah itu, maka selayaknya kita tidak pergi wilayah itu. Menunda. Kenapa? Ini bagian dari cara yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada satu musibah di satu wilayah, ada satu wabah di satu musibah, jangan menuju wilayah itu. Tapi kalau sedang berada di wilayah itu jangan keluar. Begitu juga ketika sedang ada wabah, jangan kemudian diupayakan menunda untuk melakukan perjalanan ke wilayah yang lain sehingga tidak terjadi persebaran penyakit. Nah, kemudian ada juga hadis-hadis kebiasaan Rasulullah SAW menandakan tentang pencegahan kesehatan. Ini ada hubungannya dengan masalah thaharah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza staiqadha ahadukum fala yughmis yadahu fil ina' hatta yaghsilahu thalathan." Kama qala Rasulullah SAW, apabila kalian bangun tidur, maka janganlah kalian itu memasukkan tangan kalian pada satu wadah kecuali sudah membasuhnya 3 kali. Pernah dengar hadis ini? Jadi kalau kita bangun tidur, fa innahu la yadri ayna batat yadu, karena pada malam hari itu ketika dia tidur, dia tidak tahu tangannya itu bermalam di mana.
Nah, ini termasuk gaya hidup sehat yang diterapkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita itu tidur, kemudian kita terbangun, selayaknya janganlah langsung mengkonsumsi makanan. Tapi cuci tangan terlebih dahulu. Caranya adalah bukan dimasukkan di, cara mencuci tangannya juga diajarkan oleh Rasulullah. Cara mencuci tangannya bagaimana? Bukan kemudian ada wadah akan kita dimasukkan. Karena hadisnya fala yulmis yadahu fil ina, jangan masukkan tangan ke dalam satu wadah. Maka kalau kemudian di masyarakat kan ada yang ini ya, mangkok kecil begitu ya. Kalau itu habis tidur itu tidak perlu. Maka bagusnya adalah cuci tangan itu yang mengalir, bukan yang ada di mangkok kemudian tangan kita dimasukkan. Ya? Bukan kobokan, nah gitu. Apa itu mangkok apa begitulah. Gitu. Nah, bagusnya adalah seperti yang wastafel begitu. Itu kenapa? Karena dia akan jatuh ke bawah. Ini ada hasilnya, tuntunan bagaimana gaya hidup sehat. Yang contohkan dalam hadis Nabi, idza staiqadha ahadukum fala yughmis yadahu fil ina hatta yaghsilahu sab'an hatta yaghsilahu thalathan hatta yaghsilahu fa inna la yadri aina batat yadu. Maka janganlah dimasukkan ina sampai dia mencucinya. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam atau bertidur. Karena ketika tidur bisa jadi kita megang satu zat-zat yang berbahaya atau megang sesuatu yang itu bisa datangkan penyakit dan seterusnya. Misalnya kita pegang kaki kita yang di situ misalnya kalau kemudian kita langsung megang makanan maka itu berbahaya, bisa menyebabkan penyakit dan seterusnya. Ini termasuk kebiasaan yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tata cara yang ditutupkan gaya hidup Rasulullah SAW adalah ketika bersuci itu adalah menggunakan tangan kiri. Jadi tidak mencampur adukkan antara tangan kanan dengan tangan kiri. Selain ini masalah konsep bahwa orang yang makan itu harus pakai tangan kanan, kalau bersuci menggunakan tangan kiri ini bukan hanya masalah lifestyle saja ansih, tetapi juga ada motivasi, ada sisi-sisi nilai bahwa karena setan itu yakul wa yashrab bi shimalihi, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi seorang muslim itu benar kalau kita perhatikan ini ada korelasinya dengan walaqad karramna bani adam, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Maka orang kalau hidupnya itu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia di sisi manusia, mulia di sisi makhluk yang lain. Terhormatnya itu bukan hanya di depan manusia saja, tapi juga terhormat di hadapan jin. Karena kalau jin itu kan melihat kita, setan itu melihat kita, tapi kita enggak melihat mereka. Jadi kalau lihat, oh dia ini makan tangan kiri, asal sama kita gitu. Gak ada beda. Kenapa dulu suruh sujud? Nah gitu misalnya kan, sama saja kan itu. Tapi kalau kemudian dia punya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka oh dia memang punya berkelas. Nah gitu. Manusia ini memang berkelas, mengikuti tuntunan Allah, taat kepada Allah. Allah perintahkan sujud dia sujud, Allah perintahkan sholat dia sholat, Allah perintahkan makan dengan tangan kanan, berarti beda kelasnya sama jin, sama setan. Begitu. Nah, ada contoh lagi misalnya gaya makan dicontohkan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah makan dengan anak-anak. Nah, anak-anak itu biasanya kalau ada makanan kan pengen semuanya diambil. Nah, itu kemudian Rasulullah pegang, "Ya ghulam, samillah. Kul bi yaminik wa kul mimma yalik." Nak, makan dengan bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan, wa kul mimma yalik, makan yang terdekat. Itu termasuk selain masalah sum'ah, masalah karena kalau orang itu mengambil semua yang jauh itu seakan-akan kesannya adalah kesan tamak. Kesan yang muncul adalah kesan tamak. Maka meja putar itu sebenarnya itu lebih sesuai dengan sunnah. Jadi kalau ada orang butuh makan cukup diputar. Karena dia tidak terkesan mengambil
yang jauh tangannya menjulur, nah itu seakan-akan ada kesan ini. Nah, bagaimana tinjauan syariat terkait dengan masalah makanan, masalah kadang-kadang kita sering menemukan begini, makanan ini adalah makanan sunnah atau buah ini adalah buah sunnah atau makan daging bagian paha itu adalah paha, ya bagian paha ya, nah, itu adalah sunnah. Maka perlu kita perhatikan, kita perlu melihat bahwa Nabi SAW terkait dengan adab etika itu ada sunnahnya, tapi kesukaan beliau terhadap makanan tertentu, kesukaan, ketidaksukaan beliau terhadap jenis makanan tertentu itu tidak terkait dengan sunnah. Yang sunnahnya adalah terkait etika beliau makan, gaya beliau makan, budaya beliau makan. Maksudnya gini, beliau makan tidak berlebihan, itu termasuk bagian sunnah Rasulullah SAW. Beliau makan ketika makan menggunakan tangan kanan, baca basmalah, itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang diperintahkan. Tapi beliau misalnya makan, suka makan daging binatang tertentu, tapi enggak suka terhadap binatang tertentu, itu tidak ada terkait dengan masalah sunnah. Karena itu berhubungan dengan sifat yang sifatnya basyariah, sifat manusiawi. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan seorang sahabat, singkat saya itu Khalid bin Walid, waktu itu kaum makan ini, kadal padang pasir ya, dop. Jadi kalau kita baca di cari itu ada mirip kadal, mirip biawak, tapi dia bukan kayak biawak, beda hukumnya. Nah, ada di masyarakat Arab itu ada sebagian kabilah itu biasa makan itu. Nah, ketika ada sahabat konsumsi makan itu, Rasulullah SAW dikasih nggak mau makan. Ketika dia, apakah ini haram? Tidak, ini bukan makanan kaum kami. Artinya apa? Ketika Rasulullah SAW suka konsumsi makanan tertentu atau tidak suka makan konsumsi makanan tertentu, bukan berarti kemudian ini sunnah, kemudian ini bukan sunnah. Lalu bagaimana kita melihatnya? Kenapa kita makan daging, misalnya milih daging daripada enggak milih jeroan? Kita aspeknya kauniyahnya. Sudut pandangnya kauniyahnya. Kenapa pertimbangan kesehatan? Kenapa milih daging, kenapa enggak milih jeroan? Misalnya jeroan ya. Sudut pandang kesehatan bahwa daging lebih baik daripada jeroan. Nah, jadi penilaian pilihan kita begitu. Toh kalau kemudian Rasulullah suka makannya ada bagian daging, mungkin bagian paha atau bagian tertentu, itu adalah sesuatu yang memang secara sesuatu yang terjadi begitu. Maksudnya tidaklah kemudian menjadikan hukum sunnah kalau makan bagian binatang, bagian itu bukan bagian dari sunnah. Tapi kita kenapa makan milih itu? Itu adalah bagian dari kauniyahnya. Ini lebih sehat maka lebih baik, begitu. Jadi pendekatannya bukan pendekatan syar'iyah karena ada dalil syar'inya, tapi pendekatannya pendekatan kauniyah. Kenapa Anda konsumsi tidak konsumsi jeroan? Karena lebih sehat kalau kita mengkonsumsi dagingnya bukan jeroannya, gitu misalnya. Maka ini lebih afdol karena secara kesehatan lebih baik, maka mengkonsumsi itu lebih baik. Adapun apakah sudut pandangnya sunnah ataukah kemudian ini mubah dan seterusnya, bukanlah pertimbangan-pertimbangan syariah yang dalilnya karena Nabi suka makan ini kemudian menjadi sunnah. Demikian yang berhubungan dengan masalah konsumsi makanan. Nah, kemudian berikutnya dari sisi pengobatan. Kalau kita sisi pengobatan. Jadi ada hubungannya dengan ketika orang itu sakit. Dalam Islam, istilah sehat itu kan sehat bukan hanya masalah fisik saja, tetapi juga syifa lima fis sudur. Jadi Al-Quran itu penyembuh apa yang ada di dalam dada. Jadi kata syifa itu tidak senantiasa dinisbatkan kepada kesehatan yang sifatnya fisik, tetapi juga kesehatan nya psikis juga. Maka Al-Qur'an itu bagian adalah syifa. Bisa menjadi sebab
kesembuhan. Bukan hanya yang aspeknya fisik, tapi juga yang sifatnya berhubungan psikis juga. Maka dalam tinjauan Islam, ketika ada orang sakit, maka pengobatan itu berhubungan. Sakit itu bisa jadi fisiknya, bisa jadi sakit yang itu berhubungan dengan psikisnya. Maka bagaimana pengobatan? Kaidahnya begini, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah mubah, kecuali yang diharamkan. Nabi SAW pernah berobat dengan hijama, berobat dengan bekam. Rasulullah SAW dalam hadis lain, ada seorang bertanya bagaimana berobat dengan katak. Rasulullah SAW tidak memperkenankan. Jadi Rasulullah SAW pernah berobat dengan hijama, dan ada hadis yang ini misalnya tentang kurma ajwa gitu. Itu juga bisa sebagai obat atau sebagai perlindungan lah, sebab perlindungan dari sihir. Nah, perlu kita melihat kaidahnya begini. Dalam berinteraksi dengan pengobatan di zaman Nabi yang kemudian dikatakan atib an-nabawi, ya kan? Trennya adalah pengobatan nabawi. Bagaimana kita menyikapi tentang perkembangan metode pengobatan? Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya berobat dengan habbatus sauda. Al-habba sauda, bahwa dengan habba sauda itu adalah dawa, obat untuk semua penyakit begini. Yang pertama kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadir di suatu masyarakat yang itu ada budaya tradisi yang berlaku di masyarakat itu. Maka beliau melihat misalnya ada al-habbatu sauda, maka beliau pun mengatakan itu wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Beliau menyampaikan sesuatu itu berdasarkan pengetahuan beliau bahwa ini bisa menjadi obat segala penyakit. Kemudian juga beliau bekam. Apakah ini menjadi dasar penolakan terhadap perkembangan teknologi pengobatan? Karena ada yang sedikit, ada dua kubunya ekstrim. Ekstrimnya bagaimana? Pokoknya segala sesuatu kembali dengan metode pengobatan zaman Nabi. Nggak perlu pengobatan-pengobatan terkini. Atau juga ada yang ekstrim di sisi yang lain, sudahlah itu sudah usang, nggak perlu dipakai, sudah sekarang sudah ada teknologi, sekarang sudah ada pengobatan baru dan seterusnya. Ini sama-sama sifatnya ekstrim. Ekstrim tidak menerima yang lama, ekstrim tidak menerima yang baru. Maka selayaknya dalam melihat hal ini dalam pandangan syariat, kita perlu melihat secara proporsional. Proporsional bagaimana? Pengobatan yang ada pada zaman Nabawi itu bisa dilaksanakan dan bisa dipakai, tetapi kita juga tidak menolak adanya perkembangan sarana pengobatan-pengobatan baru. Jadi, kalau kita selama ini masih bisa memakai misalnya untuk menjaga kesehatan konsumsi habbatus sauda, mengkonsumsi dengan madu, konsumsi dengan obat-obat yang atau dengan hijama secara rutin dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang baik.
Namun dengan itu semuanya, jangan lantas kita menolak perkembangan teknologi, perkembangan keilmuan di bidang kesehatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang beliau berhijama atau beliau misalnya mengkonsumsi tertentu atau berobat dengan cara tertentu, itu tidaklah menjadi pembatasan untuk menggunakan metode-metode yang lainnya. Kenapa? Pertama, kita masukkan wilayah pengobatan itu termasuk kategori wilayah adat, bukan ibadat. Saya pernah sampaikan ya, ada wilayah ibadat yang aslinya pokoknya apa adanya kita terima, apa adanya kita laksanakan, itu kan wilayah adat. Ada wilayah ibadat, misalnya sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, itu kan ibadat. Rasulullah mengajarkan begitu, sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kau sholat. Ya sudah, kita sholat, caranya Nabi. Mau zaman berubah, mau tempat berubah, ya kita sholatnya seperti sholat zaman Nabi. Mau sekarang orang sibuk di kantor di jam-jam siang, atau kemudian situasi macet di waktu asar dan seterusnya, tetap sholat asar itu 4 rakaat, tidak kemudian dirubah menjadi 2 rakaat. Karena itu sifat ibadat. Karena Nabi sudah mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Begitu juga Rasulullah mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah sholat bagaimana cara aku berhaji. Tidak lantas kemudian kuotanya, terjadi antrian kuota di suatu negara, jumlahnya yang begitu banyak, lantas kemudian kita rubah waktunya, kita perpanjang waktu haji. Ya waktu haji itu misalnya prosesi utamanya kan jadi 8 Zulhijjah sampai Ayyamut Tasyrik, itu kan yang prosesi intinya. Yaitu tidak karena kemudian tuntutan kuota dan seterusnya, tidaklah kemudian dirubah waktu di bulan yang lain dan seterusnya. Tapi masalah kesehatan, masalah sarana pengobatan itu termasuk dalam kategori adat, sifatnya duniawi. Kalau duniawi itu apa yang banyak menurut? Apa maksudnya, apa fungsinya, tujuannya apa? Jadi itu standarnya. Kalau itu bisa diterima secara secara akal, ada penjelasannya secara ilmiah, oke, kita terima. Tapi kalau kemudian itu tidak ada basis syar'inya, enggak ada dasar syariatnya, enggak ada, atau kemudian secara logika enggak bisa diterima, ya jangan. Maka kemudian muncul pertanyaan, bagaimana hukum orang pakai kalung yang katanya apa itu? Ada gelang yang kemudian dia akan menjadikan sehat dan seterusnya. Maka pertanyaannya, dalil syar'inya ada gak? Gak ada. Kemudian apakah ada penelitian secara ilmiah dan seterusnya? Nah itu perlu dibuktikan. Kalau ada, oke. Kalau enggak ya, kenapa dilakukan? Nah itu yang kemudian menjadi basis logika kita dalam melihat persoalan-persoalan tersebut. Nah dalam pengobatan ini, atau bisa juga masuk dalam pencegahan, ada beberapa persoalan fikih yang sering muncul. Kalau berobat dengan sesuatu yang mubah ya, itu hukumnya boleh. Para ulama ada beberapa pandangan, apakah berobat itu wajib ataukah mubah. Para ulama klasik itu cukup banyak berpendapat bahwa berobat itu mubah. Di antara ulama yang mengatakan bahwa tergantung situasinya. Apabila kondisinya parah, mengancam nyawa, maka dan dia mampu berobat, maka wajib berobat. Ini konsekuensinya bagaimana? Ketika orang sudah tidak ada biaya, kemudian orang sakit parah, dia sudah tidak ada harapan sembuh. Apakah dia masih harus cari berobat ataukah dia sudah pasrah sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia berdosa begitu? Ini konteksnya begitu para ulama. Memang khilaf di antara ulama apakah hukumnya itu mubah ataukah ada yang berhubungan melihat masih ada ruang berusaha ataukah tidak.
di antara ulama yang mengatakan kalau dia itu mampu berusaha kemudian nyawanya terancam maka wajib berobat kalau dia mampu. Kan sakit ini kan juga berancam-ancam, misalnya kita sakit flu, dia enggak mengancam, flu biasa, apakah kita harus berobat? Nah, maka perlu kita lihat nih pandangan para ulama. Karena kalau kita lihat secara gambar secara umum, memang tidak dijelaskan sakit ringan atau sakit berat. Mubah ataukah wajib? Di antara ulama ada yang melihatnya tergantung apakah mengancam nyawa ataukah tidak. Maka kita lihat kalau orang itu sakitnya cuma sakit misalnya sakit ringan biasa flu atau yang tidak mengancam nyawa maka baginya adalah dan tidak menghalangi dia beribadat maka hukumnya mubah-mubah saja. Tapi kalau sampai menghalangi ibadat maka dianjurkan untuk berobat. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah contoh yang mungkin sering ditanyakan. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya. Berobat dengan sesuatu yang najis. Jadi orang sakit, hukum asalnya adalah, para ulama mengatakan, tidak diperkenankan berobat dengan barang haram. Itu kaidah. Tidak diperkenankan berobat dengan barang haram. Itu hukum asalnya. Kalau dilihat dari hadisnya bahwa Allah yang likulli da'in dawa, setiap sakit ada, setiap penyakit itu ada obatnya. Kasusnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang yang sakit perut dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sama Nabi disuruh minum air kencing unta. Hadis sih benar nih. Ini kita masuk pengobatan. Pertanyaannya, ini kalau kita tanya, apakah minum air kencing unta itu sunnah? Ataukah minum air kencing unta itu boleh bagi orang yang sakit? Ataukah air kencing unta itu najis atau tidak najis? Bagi sebagian ulama, ulama mazhab Syafi'i gitu misalnya mengatakan semua yang keluar dari dua jalan itu najis kecuali air mani. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah itu pernah mengerik jadi air mani Rasulullah SAW itu kering di pakaian beliau kemudian dikerik oleh Aisyah. Kalau najis pasti dicuci. Itu enggak di ini. Enggak dicuci, tapi dikerik. Maka tidak najis. Dalam mazhab Syafi'i selain air mani semuanya najis. Dari binatang atau dari manusia. Halal dikonsumsi atau tidak halal dikonsumsi. Dalam mazhab Hanbali kalau binatangnya itu halal dikonsumsi, kotorannya enggak najis. Tapi kalau haram dikonsumsi, maka kotorannya najis. Yang halal dikonsumsi, kotorannya enggak najis. Kalau yang haram, gimana? Yang halal dikonsumsi, kotorannya enggak najis. Yang haram dikonsumsi, najis. Itu kaidah yang dipakai. Berdasarkan peristiwa dalam hadis itu. Kenapa? Memang ini khilaf di antara ulama, Bu. Saya maksudnya gini, pilihan pribadi terserah ya, kalau pilihan pribadi, tetapi memang ini ulama berbeda pendapat. Jadi tarjih, ini bukan wilayah benar salah, tapi wilayah mana yang kuat, mana yang lemah. Nah ini dalam mazhab Syafi'i menguatkan pendapat yang semuanya hadis, mazhab Hanbali menguatkan yang kalau halal apa dagingnya itu tidak najis.
Tidak najis itu bukan berarti kalau kena kemudian kita enggak cuci atau biarkan, bukan ya. Artinya ketika orang sholat kemudian kena kotoran itu, sholatnya sah ataukah tidak. Boleh dikonsum, kalau kemudian masuk dalam makanan, apakah kemudian makanan itu haram ataukah tidak. Mereka yang bermadzhab Hambali mengatakan, Nabi enggak mungkin menyuruh orang ini berobat mengkonsumsi sesuatu yang haram. Memang ini pendapat yang cukup kuat juga gitu. Tapi apakah ini termasuk sunnah? Bukan. Maksudnya bagaimana? Apakah kemudian kalau ada orang sakit perut, sunnahnya minum air kencing onta? Atau kemudian bisa dikiaskan enggak dijadikan sapi atau kambing gitu-gitu. Nah, ataukah kalau orang sehat, apakah kemudian ketika umroh mampir ke sana minum air kencing onta? Tidak, ini tidak disunahkan. Buktinya apa? Rasulullah ketika itu melakukan, ada orang sakit, ada sebabnya. Ada orang sakit, kemudian disuruh minum itu. Berarti ini sebagai obatnya. Wallahu a'lam. Apakah pada waktu berkembang dalam masalah penyakit tertentu di masyarakat Arab bahwa obatnya demikian, ataukah ini wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah bahwa obatnya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini kan bukan perkara ibadat. Ini perkara masalah adat, perkara masalah makanan, masalah obat-obatan. Berarti kembalinya kepada logika, kembali kepada kenapa dilakukan. Rasulullah menyuruh dia minum karena dia orang sakit. Berarti ini kalau ada orang tidak sakit, tidak ada masalah, ya tidak kemudian dianjurkan kemudian minum air kencing onta. Tidak pula kemudian dalam sejarah kemudian para sahabat berlomba-lomba minum air kencing onta. Nah, itu yang kemudian perlu kita luruskan dalam masalah hal yang semacam ini. Itu pengobatan pada zaman Nabi. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan ini orang dalam kondisi darurat. Sehingga orang kalau dalam kondisi darurat, nyawanya terancam dan tidak ada obat baik yang diakui pada waktu itu, maka diperbolehkan mengkonsumsi. Maka para ulama mazhab Syafi'i melihat hadis ini adalah kondisi darurat, bahwa ini orang sakit, tidak ada obat yang lain yang sesuai dengan penyakit itu kecuali air kencing onta, maka kemudian dia minum air kencing onta itu dan sembuh. Jadi dia dalam kondisi darurat, bukan dalam kondisi normal. Begitu. Itu pandangan ulama yang bermadzhab Syafi'i demikian. Ya, silakan. Ya. Ya. Pertanyaannya begini, bagaimana hukum cacing? Apakah halal, apakah haram? Jadi para ulama memang berbeda pendapat di antara ulama terkait masalah ini, Bu. Yang paling ketat dalam masalah halal dan haram itu adalah ulama yang bermadzhab Syafi'i. Yang sedikit longgar itu adalah ulama bermadzhab Maliki. Nah, itu agak-agak longgar. Mereka yang berpendapat bahwa ada sebagian ulama, pokoknya kalau tidak jelas dalilnya, jadi gini, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Atau bahwa segala yang halal itu adalah apa yang Allah halalkan, yang haram itu adalah Allah yang haramkan. Wa ma sakata anhu fa huwa afu. Yang halal itu Allah halalkan, yang haram itu Allah haramkan, dan yang wilayah yang Allah diam itu afu, maaf. Artinya apa? Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang berbicara tentang masalah cacing. Maka cacing masuk dalam wilayah al-afu. Itu sebagian ulama begitu. Ulama yang bermadzhab Syafi'i atau ulama yang di Indonesia paling banyak begitu, atau yang berpendapat tidak halalnya cacing, itu melihat bahwa berdasarkan pada ayat uhillalahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul
khaba'ith wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Dihalalkan kepada mereka yang baik-baik dan diharamkan kepada mereka yang khaba'ith. Khaba'ith itu adalah satu yang menjijikkan atau buruk. Nah, para ulama ketika menafsirkan khaba'ith itu, pertama, setiap yang najis itu termasuk khaba'ith. Setiap yang najis itu termasuk dalam kategori menjijikkan secara fitrah. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang tidak menjijikkan? Sesuatu yang tidak najis. Nah, ini yang agak-agak kayak karet. Torak ulur agak relatif. Ada yang mengatakan menjijikkan menurut orang Arab. Ada yang mendapat kenapa kok menjijikkan menurut orang Arab? Karena Al-Qur'an itu bukan di Arab dan berbahasa Arab, maka parameternya adalah menjijikkan berdasarkan orang Arab. Ada yang berpendapat bahwa menjijikan menurut fitrah secara manusia secara umum. Itu, maka dalam mazhab Syafi'i, hasyarat, hasyarat itu adalah serangga dan sejenisnya, itu termasuk yang diharamkan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Termasuk kenapa serangga dan sejenisnya itu haram? Karena termasuk yang menjijikan. Tidak ada teks syar'i eksplisitnya tentang cacing, tentang kecoa, tentang bekicot, ya kan? Bekicot kan nggak ada itu, tentang hadisnya dan seterusnya. Tapi para ulama mazhab Syafi'i masukkan dalam kategori khaba'ith, menjijikkan. Nggak najis tapi menjijikkan. Menjijikkan dari mana? Fitrah orang itu nggak suka makan itu. Maka ini termasuk wilayah-wilayah ini. Ada seorang ini yang disertasi doktoral, beliau sudah meninggal dunia, dia dari Indonesia, melakukan penelitian tentang halal dan haram, tentang standar halal dan haram. Dalam masalah menjijikkan ini, beliau mengambil pandangan berdasarkan pendapat ahli. Sesuatu yang tidak masuk najis, tapi dia ini, ada orang mengatakan menjijikkan dan seterusnya, tapi dalam masalah ini parameternya sebenarnya pendapat ahli, ahli gizi dan ahli kedokteran. Maka kayak cacing, bekicot dan seterusnya itu dilihat pendapat ahli. Kalau ada salah satu penelitian doktoral begitu, ada mi'yar al-halal wal haram. Salah satu disertasi doktoral sehingga saya itu, kalau nggak salah, Dr. Mustafa Yaakub, kalau nggak salah, itu pernah membuat disertasi doktoral begitu. Pandangannya adalah berdasarkan pendapat ahli. Ahli makanan. Ahli makanan itu apa? Berarti pertimbangan ahli gizi dan kedokteran. Apakah ini membahayakan ataukah tidak? Dari sisi kedokteran. Apakah ada konten-konten yang bermanfaat ataukah tidak? Maka dalam konteks cacing semacam itu. Tapi kalau kita kembali ke fikih klasik, ulama memang ada berbeda pendapat, ada yang memasukkan dalam wilayah yang dimaafkan, karena yang halal itu ma'ahallahullah, yang Allah halalkan, yang haram itu adalah yang haramahullah, yang Allah haramkan, wa ma sakata anhu, dan wilayah yang itu diam, itu al-afu, wilayah maaf. Maka, wilayah ulama mazhab Maliki itu lebih luas, yang kayak yang tidak disebutkan, pokoknya enggak disebutkan dalam syariat ya halal selama enggak membahayakan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau menjijikan itu masuk dalam kategori khaba'ith. Dan parameter menjijikan memang agak relatif. Ada orang jijik sama bekicot, ada yang tidak segi sama bekicot dan seterusnya, masalah cacing dan seterusnya. Nah, ini memang wilayah-wilayah yang itu sangat-sangat luas dalam khilaf semacam itu. Gitu. Iya. Iya. Kalau ada persoalan khilaf semacam ini, kita lihat kondisi normal dengan kondisi darurat.
Kalau kondisi normal, misalnya kita ini di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i atau cacing, itu kan sesuatu yang secara umum ada menjijikkan, yaitu tidak dijadikan konsumsi harian. Sebenarnya kalau kita dalam kondisi tidak, bekicot itu ya tidak dijadikan lifestyle. Tapi kalau kadang memang ada kondisi darurat, orang sakit, dan memang ini ada penelitian kedokteran misalnya, kayak cacing ini misalnya untuk sakit tipes, memang itu adalah bisa, maka gak ada masalah diambil. Artinya bahwa memang ada ulama yang memperbolehkan, dan orang ini dalam kondisi sakit. Di sisi yang lain, bahwa ada penelitian yang berdasarkan teori kauniyahnya, bahwa memang ini terbukti bahwa memang secara ilmiahnya iya bisa, karena kontennya, kandungannya, dan seterusnya. Begitu. Jadi dilihat antara kondisi normal dengan kondisi tidak normal. Kalau kondisi normal, ini kita wilayah hati-hati lebih baik. Karena apa? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun, innal halala bayyinun wal harama bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Karena ini halal, ini yang halal jelas, yang haram jelas, di antaranya ada wilayah-wilayah syubhat. Siapa yang terhindar dari syubhat, maka istabra'a li dinihi wa irdihi. Dia sudah membebaskan, menjaga kehormatannya dan agamanya. Maka gitu, kondisi normal hati-hati. Tapi dalam kondisi darurat, dalam situasi kita membutuhkan, ada hal-hal semacam ini, maka itu sesuatu yang sifatnya luas. Begitu, Bu. Kayak misalnya, kalau sedang umrah, misalnya bermadzhab Syafi'i itu persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu membatalkan. Tapi itu akan menjadi sulit ketika seorang berada di wilayah tertentu waktu tawaf dan seterusnya. Maka tidak ada masalah kemudian dia mengambil madhab tertentu ketika sedang dalam posisi tertentu, apabila pada dasarnya dia bermadhab Syafi'i pada mulanya, maka tidak menjadi persoalan. Kenapa? Karena ada tuntutan situasi. Demikian juga masalah obat-obatan dan seterusnya. Gitu. Oke. Termasuk pula yang menjadi pertanyaan atau sering menjadi pembahasan itu adalah ini masalah vaksin. Ini sering menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Bolehkah vaksin ataukah tidak, ataukah harus vaksin ataukah tidak? Maka sebenarnya begini, kita perlu melihat bahwa ada hak warga negara, ada konteks pilihan. Begini, vaksinasi itu memang semua mengakui terjadi persentuhan dengan zat najis. Tapi kemudian terjadi proses yang panjang. Nah, hukumnya benda cair ini masih berstatus najis ataukah tidak, itu khilaf. Khilafnya bagaimana? Namanya istihalah. Istihalah itu adalah apabila suatu benda yang najis kemudian melalui proses yang panjang, dipastikan bahwa benda zat yang najis tadi sudah hilang, apakah benda ini masih, zat cair ini masih dihukumi najis ataukah tidak. Bagi mereka, para ulama yang berpendapat bahwa air yang tersentuh atau benda cair yang bersentuhan dengan barang najis, maka dia akan tetap najis dan gak bisa disucikan. Ini pandangan mayoritas mazhab Syafi'i. Maka kalau menggunakan teori mazhab Syafi'i, vaksin itu kalau dia bersentuhan dengan barang yang najis, maka hukumnya najis. Kalau mengikuti teori yang pakai mazhab Syafi'i, atau ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i, sebagian besar berpendapat bahwa benda yang najis itu apa? Benda yang berasal dari bangkai atau yang tidak disembelih, bisa jadi dia kayak kambing atau sapi, tapi nggak disembelih, maka hukumnya najis. Atau barang yang memang binatang yang aslinya haram dikonsumsi, maka jadi najis, meskipun disembelih. Babi disembelih ya tetap haram, tetap najis.
Nah, ketika dalam prosesnya itu terjadi persentuhan dari sekecil apapun benda yang ada dari benda najis itu, maka kalau benda cair, karena dia sifatnya benda cair dan sedikit, maka dia tetap najis. Itu pandangan sebagian ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i begitu. Dan MUI itu mayoritas adalah bermazhab Syafi'i. Maka dalam konteks ini MUI sangat ketat, kita akui. Lebih ketat ketimbang yang mereka di Saudi atau yang di Timur Tengah. Kenapa? Karena di Timur Tengah bermazhab Hambali. Ulama-ulama bermazhab Hambali rata-rata menerima teori istihalah. Istihalah itu apa? Kalau misalnya ini benda cair bersentuhan dengan benda najis, kemudian ada proses pembersihan atau proses pemisahan dari benda najis itu dan terjadi pemisahan secara total, maka dia meskipun airnya itu sedikit, benda cairnya sedikit, maka sudah terjadi proses istihalah dan suci. Maka kenapa kalau di negara teluk masalah vaksin enggak polemik? Karena mereka rata-rata ada mengikuti teori istihalah. Tapi kenapa di Indonesia MUI ketat? Dan ini sebenarnya ketatnya MUI itu melindungi konsumen. Ada manfaatnya juga. Karena setiap konsumen itu berhak menentukan mana yang dia konsumsi dan mana yang tidak dia konsumsi. Negara harus pula menghargai hak konsumen. Ini penting. Karena itu pilihan individu. Nah gitu. Maka kita diuntungkan juga itu MUI ketat dalam masalah itu sehingga bisa memberikan kontrol. Sehingga ketika vaksin itu diambil dari negara-negara, tidak sembarangan negara-negara tertentu. Maka dalam hal ini ada khilaf itu tadi. Kalau yang menerima istihalah itu berarti vaksin itu suci. Kalau yang tidak menerima istihalah, vaksin itu ada kemungkinan terkontaminasi dengan najis apabila memang proses pembenihannya itu adalah tidak atau bersentuhan dengan barang yang najis. Maka inilah muaranya yang kemudian menjadi pro kontra masalah vaksin. Tapi di luar itu adalah hak konsumen untuk mengkonsumsi apa yang dia yakini halal dan hak untuk tidak mengkonsumsi sesuatu yang dia yakini itu adalah haram. Karena konsumen kan dilindungi, nah gitu. Wallah alam. Ya, silakan. Kalau itu lebih cenderung kalau saya lihatnya adalah sadud zari'ah. Sadud zari'ah itu artinya adalah untuk menghindari kehati-hatian. Maksudnya bagaimana? Karena kalau satu restoran itu dia di situ ada halal dan haramnya, potensi untuk tempat menggoreng makanan, memasak makanan itu satu tempat. Tapi kalau kita yakin bahwa tempatnya itu berbeda, pelayanan dan prosesnya berbeda, maka itu yang halal-halal, yang haram itu haram. Tapi kalau kemudian ada kemungkinan bahwa tempatnya itu bisa jadi sama yang dipakai untuk penggorengan dan memasak dan buat sayur dan seterusnya itu adalah sama, maka ada potensi terjadi percampuran dengan najis. Contohnya saya berikan ilustrasi gini, Bu. Ini sebenarnya kalau ada penggorengan, penggorengan ini sudah dicuci bersih, kemudian ditaruh minyak. Pertama yang digoreng ikan,
ikan, udah selesai goreng ikan, taruh, kemudian setelah itu dipakai goreng daging babi. Ikannya halal atau tidak? Halal dan boleh, suci, suci. Karena dia sebelum. Tapi beda kasusnya. Pertama penggorengan dikasih minyak, minyak kan suci ya. Secara umum. Kemudian di situ digoreng babi, habis itu goreng ikan. Haram karena ini benda cair. Kemudian dimasukkan. Berarti terjadi percampuran najis. Masuk meresap dalam ikan itu. Maka ikan itu haram bukan karena ikannya, tapi karena ada najis yang merasuk dalam ikan itu. Begitu. Jadi kenapa misalnya dalam kasus begitu lebih hati-hati dan seterusnya. Tapi hukum asalnya adalah kalau kita melihat misalnya ada rumah makan, di situ pun enggak disebutkan halal atau haram dan seterusnya, hukum asalnya adalah halal. Terutama misalnya di negara muslim, mayoritas muslim, maka hukum asalnya adalah semuanya adalah halal. Kalau ada penipuan, maka yang berdosa adalah orang yang menipu itu. Begitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Silakan. Iya, silakan. Ya, yang pertama ini kan metode pengobatan itu ada metode pendekatan syar'i, ada pengobatan kauni. Pengobatan syar'i itu adalah pengobatan yang menggunakan yang berdasarkan Al-Quran atau hadis. Misalnya ada ruqyah, ada zikir yang diajarkan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, atau bacaan-bacaan yang diambil dari Quran, itu misalnya doa-doa yang gitu, yang tidak bertentangan dengan Quran. Misalnya tidak ada mantra-mantra, tidak minta tolong kepada selain Allah. Jadi begitu, kalau ada metode pengobatan yang minta tolong kepada selain Allah, berarti itu sihir atau syirik secara pengaruhnya. Nah, dukun kalau paranormal sudah kita akui dia seorang dukun atau paranormal yang menggunakan mistis lah kalau bisa. Secara zahir kita sudah tahu misalnya orang dia pakai kemenyan, pakai meskipun dia pakai jubah, tapi dia ada cara-cara yang bacaan-bacaannya adalah bahasa-bahasa yang tidak bisa difahami dan seterusnya. Nah, maka kita perlu menghindari karena ada man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Akamakala Rasulullah SAW. Siapa yang datang kepada dukun dan paranormal atau orang yang peramal, kemudian dia percaya atas apa yang dia sampaikan, maka dia kufur dengan apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW. Nah, tapi bagaimana ini orang awam? Orang ini pengobatan alternatif. Karena kita banyak pengobatan alternatif itu kan definisi yang luas. Yang dia itu kayak open source ya, misal orang yang sihir masuk, paranormal masuk, semuanya masuk dan istilah pengobatan alternatif. Nah,
Kalau kemudian ada orang datang, ini orangnya baik-baik, dia pengobatannya jelas gitu. Tapi kalau yang seperti ibu sebutkan tadi kan, dia sebenarnya menggunakan pendekatan kauniyah, meskipun kadang ada doa yang khususnya, tapi pendekatan kauniyah, suruh minum obat tertentu. Maka kalau orang begini ini sebenarnya, apakah masuk dalam kategori dosa besar orang yang datang? Tidak. Tidak masuk, karena dia pendekatannya pendekatan tidak ada keyakinan dia orang mengobati dan seterusnya. Maksudnya tidak yakin dengan istilahnya dia orang penyembuh dan seterusnya, tidak seperti dukun, tidak seperti menggunakan mantra, tidak menggunakan sihir. Maka enggak masuk wilayah itu. Cuman ini kalau kita sebutkan ya, dia korban bisa jadi khawatir penipuan dan seterusnya. Kalau saya lebih melihatnya begitu. Karena pendekatannya kauni, maka teori yang dia pakai ini kira logis atau enggak logis? Kalau enggak logis ya, jelaskan bahwa ini enggak ada korelasi dan seterusnya. Maka enggak bisa diterima. Nah begitu. Kalau yang kayak tadi kan jelas tuh, obat ini khusus untuk A, tapi kok kemudian dipakai untuk B, kadarnya juga dibatasi. Resep dokter biasanya begini, tapi ini dipakai untuk yang lain. Maka berarti ini sudah tidak sesuai dengan aturan. Orang yang datang itu orang yang dibodohi, orang yang jadi korban pembodohan. Begitu. Berbeda sama yang datang kepada tukang sihir, kasusnya beda. Kalau itu ada konsekuensi yang sifatnya agama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Zuhur ya. Cukup kita tutupkan kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran. Wa tadarbi, syukran.